KONI Kota Palembang bersiap melaksanakan musyawarah pemilihan ketua baru periode 2017-2021 di bulan Agustus tahun ini. Menurut Aliuddin Asral, Wakil Ketua KONI Kota Palembang mengatakan, untuk pendaftaran calon ketua baru ini pihaknya telah membuka pendaftaran untuk masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua KONI Kota Palembang yang baru. Untuk persyaratan sendiri, tentunya calon ketua yang baru harus mengerti tentang dunia olahraga dan bertekad memajukan prestasi olahraga di Kota Palembang. Saat ini Suparman Roman, Ketua KONI Kota Palembang periode sebelumnya, masih mencalonkan diri di pemilihan Ketua KONI Kota Palembang periode 2017-2021. Selama rentang 4 tahun kebelakang, di bawah kepemimpinan Insinyur Suparman Roman, KONI Kota sudah sangat baik. Tapi kita juga tidak salah memberikan ruang kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita yang tokoh-tokoh masyarakat di Kota Palembang untuk silakan. Kalau memang mereka punya keinginan, punya kemampuan dalam segi pengelolaan olahraga di Kota Palembang, kita akan welcome. Silakan bersaing secara sehat, kompetitif, agar terciptanya suatu persaingan yang boleh dikatakan positif dalam hal memegang kendali dari dunia olahraga di Kota Palembang. Dirinya menambahkan jika tidak ada calon lain yang mendaftar, kemungkinan Suparman Roman akan dipilih secara aklamasi untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua KONI Kota Palembang 4 tahun ke depan. Tim Liputan Sriwijaya TV.